Aku bentar lagi mau menunggu saudaraku yang lain datang dan kita akan membakar-bakar. Halo. Happy New Year. Belum deh, kita belum New Year. Kalian kok pada nyariin Jean sih? Gimana lo ini lo? By the way, udah nonton MV Berdebar belum? Kalian kaget nggak guys? Ada MV Berdebar. Yeay! Terima kasih udah nonton MV-nya. Jadi gimana menurut kalian guys? Kalau misalkan menurut aku sendiri ya. Jadi sebenarnya tuh konsepnya itu kita kan meeting tuh ya, meeting. Abis itu terciptalah ide bagaimana kalau misalkan dibalik. Jadi kan kalau misalkan lagu Berdebar itu kan ceritanya aku nih ngefans banget sama orang, sama cowok nih gitu. Nah tapi aku, apa waktu itu kakak-kakak staff pas lagi meeting, kita sama-sama meeting, kita berpikir dan memutuskan untuk okay, akan memutar jalan ceritanya supaya ya nggak ada supaya-supaya sih, supaya kayak emang supaya mungkin gak mainstream aja gitu, maksudnya nggak kayak yang apa ya, lisan banget, tapi kayaknya lisan banget sih karena liriknya tuh kayak sesuai juga sama adegannya. Congrats everybody, thank you Vegeta Sang. Kamu di situ kayak BRBW, iya sumpah. Eh, kok iya sih? Kok gue pede? Maksudnya itu kan emang di apa didandanin sama kakak staff JKT48 kan. Jadi emang bagus banget. Nah, ada mau yang datang nih. Halo, apa sih? Duduk, Bu. Halo. Halo. Nih, semuanya. Selamat sore. Siska sudah sampai di Wonogiri dengan selamat. Ibu, nah ibu. Halo Ibu Suki. Oh gila udah Ibu ini. Ibu Suki selalu sayang kalian. Kenapa Ibu Suki lebih formal daripada gue yang member ya? Ibu Suki lebih sayang kalian. Lebih sayang kalian daripada aku. Iya. Sini lo, Bu. Duduk yang benar lo, Bu. Enggak. Gimana? Duduk. Duduk, Bu. Duduk suruh ngapain? Kan yang malu dong. Ini nanti malam ini manggil gerobak sume bakso Malang. Wow, ya. Keren. Jadi ntar ada gerobak bakso guys datang. Biar kita ramai. Kumpul rame-rame. Sambalnya bismillah giveaway. Sambalnya libur dulu, cabai mahal. Ya. Siska ibu aja yang showroom, lu enggak usah ya udah, Bu. Duduk, Bu. Enak nih, makasih sambal cuminya enak tuh. Libur dulu sambal cuminya, lupakan sambal cumi dulu. Sekarang tahun baru dulu. Ya, benar. Oke. Ya, nanti kita dikasih enggak, Bu? Bu, nih nanti kalau misalnya aku nikah, guys, tenang aja. Souvenirnya apa, Bu? Sambal cumi. Jadi sambal cumi dipastikin dikasih pita. Terima kasih udah datang di nikahannya. Siska sama Earth. Gimana nih? Halunya ini enggak hilang. Gimana apa ini? Sih, kalau menurut aku sih karena emang Ibu enggak suka sama Earth. Aduh, parah. Ngimpi terus Siska. Doain dong biar enggak mimpi. Ya, gimana ya? Kocak tuh kan. Kocak bener ya ibunya. Tuh kan, WKWK semua pakai huruf gede semua. ODGJ kata Ibu Suki, iya guys tenang aja. Aku selalu dibilang ODGJ kok sama Ibu Suki. Aku pokoknya selalu sayang kalian, dukung Siska terus ya. Iya. Dukung gak guys? Bentar dulu ya, kita tunggu. Bisa aja sih Ibu, WKWK, dukung. Udah ya. Aku nyiapin makan dulu. Bu bentar dulu, guys, kayaknya ada yang mau ditanya ke Ibu Suki ini. Ini tuh mendatangkan tamunya ini cukup mahal ya. Cukup banyak effortnya ya. Harus ke bandara, terbang dulu, baru kesini. Dukung, we love you, Bu. Love you too. Eh,
ditiup tangannya. Oke. Pokoknya aku, Ibu Suki selalu sayang kalian pokoknya. Iya. Bu, sampai kapanpun. Mau daftar jadi anak ibu boleh nggak? Oke. Oke, boleh, boleh. Ya, maksudnya jangan diokein dulu. Ya, boleh. Bu, cari mantu kayak gimana? Bu, jawab, Bu. Biasanya aku halus, sekarang ada orangnya nih. Mau cari menantu yang setia, sayang sama Siska, gitu. Itu yang bisa membahagiakan Siska. Cuma itu, guys. Iya, guys. Jadi, ya gitulah ya. Terserah Tuhan mau kasih jodoh siapa. Fix. Tuh kan, Siswan ngegas. Saya mau daftar jadi mantu, Bu. Gimana dong, Bu? Gak dijawab. Gak dijawab, Kak. Maaf ya, Kak ya. Cucunya mana, Bu? Ya, dia di luar sana deh. Ini dibilang banyak tamu. Nanti mau kumpul-kumpul, ada seperti kebaktian gitu. Seperti kebaktian. Kok gue gak tahu ada kebaktian? Kok gue gak tahu? Iya dong, menyongsong tahun baru. Menyongsong. Kita harus bersyukur apapun itu. Dan semoga yang akan datang, kita semua ya, kita semua, aku, kalian, semua. Dan mudah-mudahan yang terpenting, apa, virus corona segera pergi. Amin, amin. Bener banget, gitu. Guys. Supaya aku bebas ke Jakarta. Iya, bener. Supaya aku juga bebas ke Wonogiri, guys. Udah ya, Dek, guys. Bu, Siska maharnya. Maharnya Siska berapa? Mahar? Iya. Aduh, apa sih mahar? Nggak komen ya, guys. Ibu nggak tahu mahar. Aku bersyukur ibu punya anak kayak Siska loh. Orang lain aja bersyukur, ibu bersyukur nggak, Bu? Bersyukur lah. Bersyukur. Ini barusan, ibu barusan menangis. Ingat bapaknya Siska. Ya, pokoknya kalau rame-rame aku malah mau di-spill. Oh iya. Kalau rame-rame malah nangis. Ya, betul. Kadang juga ya, namanya aja manusia ya. Dadah. Dah. Dadah, Bu. Bu, panggil Jian, Bu, kalau ketemu. Jian aja, Jian, nama Zeli. Nanti semua masuk, kalian tahu. Gak bisa semua masuk di sini tuh, gak bisa, guys. Jowo banget loh, yo aku jowo kalau jowo banget ya. Siska pundaknya bikin pengen nyender. Iya elah. Geser selanjutnya, Jian. Ya ntar ya, guys. Jangan, gak bisa banget ya semuanya masuk, gak bisa, sumpah. Mereka aja sorup nih, kalau gitu aku mengundurkan diri perlahan. Bu, kalau ada Jian sama Selin sama siapa lagi sih? Belum datang semuanya sih. Jian udah selesai edit. Aduh, Jian tuh galak banget, sumpah weh. Kan aku nanya, udah aku tuh udah pusing banget. Aku tuh gak tahu ternyata ada aplikasi CapCut, terus ada namanya, apa tuh namanya, template, aku gak tahu, guys. Gak usah. Jian aja, Jian. Ya udah, ntar aku suruh keluar sendiri. Terus ya, guys, ya. Kan aku gak tahu nih kalau ternyata itu ada aplikasi CapCut yang template ya. Jadi aku, gue pilih fotonya, gue pilih dari Januari sampai Desember nih. Gua taruh dulu di, aku taruh dulu di folder, terus aku trim satu-satu 0,4 second. Itu ada 40 foto kali. Jadi aku bener-bener pening banget. Pening banget. Habis itu aku kayak udah kan, udah, aduh nih gua udah pusing nih, gua udah mulai pusing beneran nih. Terus aku bilang lah Jean, J, tolongin J. Kamu tau gak J cara edit kayak gini? Terus dia bilang kayak, kamu kok gini aja gak bisa. Bakso udah datang katanya. Ntar dulu, katanya, kamu kok gitu aja gak bisa, gini tuh gampang, mana sini HP-nya? Terus dia taro tab aku, ya jadi tab aku dia mainin terus sama dia, sini HP-nya? Di otak-atik, terus aku bilang, enggak Jay, bukan yang itu, enggak, udah sini ikutin aja. Gila, gue digituin, sumpah.
Terus udah kan dia otak-atik bisa. Bisa beran bisa. Terus kayak ya udah Jay, makasih ya gitu. Kayak mirip seseorang gitu, tapi kayak enggak tahu mirip siapa sih. Ah, bingung dia aku. Kayaknya Jian lagi enggak bisa gabung deh, guys. Soalnya dia kayaknya lagi main di rumah sebelah. Enggak tahu ya kalau dia tiba-tiba masuk. Besok ya, besok lagi. Jadi ini kayaknya udah gak mau nonton showroom aku nih, gara-gara gak ada Jaya nih. Wah. Makanannya ada apa aja sih? Nah, makanannya itu di rumah sebelah. Ya, aku bingung deh gimana cara jelasin di kampung aku ini bentuknya. Tapi pokoknya keluarga aku semua lagi ngumpul, tapi bukan di rumah yang ini. Terus ada, gak tahu, aku gak tahu makan apa aja, soalnya aku belum lihat. Jian jadi gen 11, aduh guys, enggak dulu deh. Guys, okay, back to MV ya. Jadi kalian paling suka bagian MV yang mana? Ya ampun, kalian beneran mau ketemu Jian. Ya udah dah. Bentar ya, tunggu ya, tunggu. Jiannya beneran lagi main. Lagi dipanggil mamanya. Kalian tuh beneran itu ya? Kalian ngapain sama Jian ya? Gak apa sih? Aku gak tahu ya Jian kan. Kalian suka bagian mana? Bagian Bang Jabib? Bagian... Oh, bagian yang mau nabrak ya? Iya. Yang kayak... tapi kalian pernah gak sih kayak gitu? Misalkan kayak gak sengaja ketemu gitu. Sini duduk. Sini. Udah kamu aja showroom, sini duduk. Cakepnya, bajunya lebih bagus daripada aku. Ya biarin, kamu terbuka banget, itu kurang bahan. Hah? Halo. Aduh. Pakai bando lagi. Kenapa pakai bando? Kan enggak bisa dikunci. Kenapa pakai bando banget? Ya, terus kalau enggak pakai bando? Ngapain pakai bando sih? Ya, apa-apa. Coba, outfitnya gimana nih, Jean? Outfitnya. Oke. Okay. Nih, guys, outfitnya ini dia kayak gingham gitu ya, kotak-kotak ya. Apa? Iya, aku iyain. Okay. Aku enggak ngapa-ngapain. Duduk. Tapi jangan dipegang. Ya udah duduk. Aku. Kamu enggak bisa masuk ke sininya. Udah, majuin. Noh, Jean, noh. Ngajak ngomong itu semuanya. Iya. Oh, poninya udah panjang, besok aku potong ya. Jangan, mamarin aja. Aku potong aja, aku bisa. Nanti malah segini lagi. Ada poninya. Guys, kabarin kalau udah 30 menit ya, guys. Kamu udah lihat MV berdebar kan? Dah. Bagus? Dah. Paling hari ini udah 5 kali. Udah 5 kali hari ini tuh. Terus hari kamu, ya? Apa? Ingatannya! Ingatan kamu ya? Ih. Kenapa sih udah? Terus kamu gimana? Itunya perasaannya, pendapatnya? Ya bagus gitu. Terus keren terus. Udah bingung dah. Mana bagian favorit kamu? Bagian favorit aku waktu tabrakan. Tabrakan. Oh, yang mau tabrakan ya, guys ya. Jian, Jiko dulu, Jiko. Iya. Gimana? Halo, perkenalkan, nama aku Jian. Aku gemar menyanyi, aku juga gemar dance. Dan aku bisa baca pikiran orang. Bacanya gimana? Jie, kamu mau nari gak, Jie? Gak mau? Besok kamu aku sama nari. Iya, bisa gak? Gak apa-apa. Ya, biar aja. Jawa banget, iya. Kamu jawa banget emang? Enggak. Lebih jawa kamu apa aku? Lebih jawa kamu. Kenapa aku? Ya karena kamu suka dangdut, aku mah gak suka.
Okay. Lagu dangdut itu bukan orang Jawa aja yang suka. Itu budaya Indonesia. Ya. Kita diemin aja. Katanya aku cantik banget. Enggak ih, giginya itu kena itu. Mana? Itu lihat sendiri di kaca sana. Mana enggak ada. Ya, oh iya ada dikit. Titik-titik gitu. Kamu enggak, sekarang aku tanya serius aja deh, Jian. Iya. Ya kamu mau jadi member JKT? Mau. Kenapa mau? Ya menarik aja. Menariknya kenapa? Apa pandangan kamu tentang JKT48? Aku suka. Sukanya aku apa? Lagunya. Apa lagunya? Banyak lah. Aku gak pernah lihat liriknya. Liriknya, judulnya. Iya. Kamu member JKT48 itu bagus. Bagus. Semuanya bagus loh. Aku gak tahu, bukan tanya. Iya, bagus. Oh. Kamu katanya mau jadi member, katanya mereka udah siap jadiin kamu Oshi. Kamu tau Oshi gak? Tau. Apa? Fans. Oshi itu orang yang di-fanin. Iya. Kamu mau jadi fans JKT? Kamu mau jadi member JKT? Kalau aku jadi fans JKT, aku udah pajang semua foto kamu di kamar aku. Jadi kamu kalau jadi fans JKT, Oshi ini aku? Iya. Dibilangin aku lebih cantik. Udah jangan nanya-nanya. Jadi coba kamu inisiatif sih. Inisiatif ngapain? Ya ngobrol. Iya, aku dijawabin komen lain aja. Masih janji. JKT siapa sih kamu? Ah, aku sih lebih suka. Lebih suka itu ya. Kayak orang ya. Sini. Iya, tutup lagi ya? Gitu. Iya. Udah rame emang. Mbak Jayan udah, Mbak Jayan, Mbak gue yang datang. Belum. Ya di sini kamu bisa. Aku lagi nambah. Okay, cosplay jadi member pas is SR. Jan daftar Gen 11. Kamu udah Gen 11 ya tahun depan? Kalau ada. Kalau ada boleh. Kamu ngekos. Aku enggak mau ngekos sama kamu ya. Berdua kan bisa. Ya enggak mau. Ya emang gak punya lah umur segitu. Abis itu harus bekerja cari uang sendiri. Halo. Aku ngekos sama beneran Jian daftar. Gue pening beneran. Ya udah kan dia di geser, aku di sini. Ya udah terus aku di mana? Di sini. Ya udah kan aku di sini. Dianya dipergiin. Bisa apa jadi dipergiin dong? Dia nggak pening. Aku pening karena kamu. Iya, maksudnya ya udah. Udah, pusing pening aku. Jadi aku makan dulu ya, daftar JKT48. Dah, Selin. Ya. Selin ditanyain mau daftar JKT48 enggak? Enggak, makasih. Jadi aku makan dulu ya. Udah, bye-bye. Tinggian enggak itu enggak sih, Kak? Siapa? Kak Desi. Iya. Ya kamu. Iya dong. Ya kamu pengen. Bakso ya, lu, jangan lupa. Iya loh. Baksonya wes tekan loh guys. Nah terus apa lagi nih Jian baca? JKT48 bocil kematian WKWK. Apa bocil kematian itu apa? Kalau bocil kematian misalnya kamu duduk sini tiba-tiba aku bawa pisau. Eh jangan dong. Ya namanya juga bocil kematian ya. Eh bukan itu di artinya itu tuh bercanda. Gak boleh ngomong tentang kematian. Widih. Gak ngerti guys. Bocil. Gak usah gitu gak usah dibaca. Iya. Ya. Kok mau baca itu? Iya coba ya, baca. Janjikonya apa? Tadi kan udah. Ya emang marahin. Di showroom itu nih Jian ya. Kadang kepertanyaan kita suka diulang. Iya kayak guru aku tuh. Tapi aku yang nanya ulang-ulang. Ya berarti kamu. Udah lah. Jangan nanti gituan. Sejak dini. Dia nyanyi dong. Udah kemarin. Lah, aku di Jom nyanyi tiap hari. Kan udah satu kali aja. Ya udah, oke deh. Freak. Hei,
Ya udah, ya. Dia yang sendiri mulutnya. Yang pertanyaannya yang tentang kalau ada kata sekolah, teman, main, nyanyi, nari. Art. Itu dibaca. Saya itu jangan ya. Ngapain aku baca begituan, guys? Ih, banyak yang bilang gitu. Iya, iya, iya. Jian hobinya apa tuh? Jian hobinya, aku hobinya ngapain ya? Aku hobinya main HP. Yang lain ada? Enggak. Gak ada yang lain. Kenapa gak ada? Kecuali kalau ada lomba itu baru. Kemarin menang lomba apa? Lomba apa? Kemarin yang aku promosiin itu loh. Film. Ya, film. Dia juara berapa? Tiga. Juara tiga sama juara harapan. Juara tiga sama juara harapan, short film. Kalau yang nyanyi Natal, gak menang ya? Belum. Harapan tiga, kan? Kamu juara favorit kan yang nyanyi Natal? Puisi, iya benar. Eh, bulan kitab suci maksudnya. Jangan suka bantuin ibu Suki atau mamanya, enggak? Ya. Bantuinnya apa? Aku tadi bantuin itu, Yanti. Oh. Bulet pindahin. Oh iya, tadi aku gak bantu ya, mandi. Iya, mandi dulu. Lah, padahal mandi satu kali doang. Harusnya mandi tuh dua kali. Iya, kenapa kamu mandi satu kali? Ya, aku tadi mandi dua kali, makanya aku gak ikut bantuin. Satu kali ya, kamu pagi masih tiduran di sini. Terus aku main sama guguk, aku mandi. Aku tiduran lagi. Mandi masih sama tau. Ini kelas berapa? Aku kelas 4. Kemarin udah bilang. Enggak. J. Kan kalau di showroom itu kan orang nih tiap hari kan ada yang baru masuk, ada yang enggak. Jian paling suka. Paling suka pelajaran apa? Enggak ada. Enggak ada. Jadi yang nanya aku suka pelajaran apa jangan ditanya. Aku enggak ada suka. Jan udah bagi rapat belum? Tanggal 2. Tanggal 3, Ding. Apa? Ikun. Ikun ya? Ih. Jangan bilang. Sabar ya, aku sabar kok. Aku juga sabar kok liatin komen-komennya. Sama aja. Wow, sabar. Ada yang bilang forum berapa kali? Ada yang bilang tadi. Ya udah coba bayangin. Siska menghadapi versi dirinya pas kecil, iya. Enggak, tapi dia lebih putih dari aku. Aku juga dulu segitu kok. Emang? Iya. Terus dulu aku segitu. Coba mana? Mana sih lihat gue ini? Sini coba lihat. Tuh. Weh, cappuccino buat kamu. Enggak apa-apa. Kalau misalkan kulit itu enggak harus putih buat cantik. Iya, terus? Ya enggak apa-apa, maksudnya bukan berarti kalau kamu enggak putih berarti bukan enggak cantik. Cakep itu namanya. Manis. Iya, manis. Manis disemutin dong. Ketemu Ipi pecah nih. Kopi susu. The power of skincare. Kamu ketemu teman aku. Kamu tahu If? If Ipi, kamu tau gak teman aku? Siapa sih? Itu member. Iya. Tapi dia juga sering ngikutin aku. Iya. Gak tau. Oh. Kalau tau mukanya aku baru tau. Oh, cantik. Cantik. Coba dong. Aku cantik. Kita cantik. Dia. Cantik dong. Cita-citanya apa, Jian? Aku cita-citanya mau jadi member. Mau apa? Mau jadi member JKT. Oke. Aku gak ada cita-cita lain. Dulu sih pengen jadi suster. Suster gereja? Sekarang juga mau. Suster gereja? Iya. Wih, keren. Ya udah kamu jadi suster aja. Melayani Tuhan. Jan pengen jadi YouTuber gak? Pengen dong. Coba gimana kalau jadi YouTuber? Keren. Susternya. Semoga terbukti. Pintar.
kok mukanya langsung nggak enak. Yuk, daftar. Wah, apa lagi dong? Katanya makan. Siapa Mbak Gue datang? Dih, kok dia belum datang ya? Minjem sisi Mbak Siska lagi. Pakai. Jian, nama fanbase-nya maunya apa? Aku pengen fans aku pengen aku namain. Kalau terlalu bagus dari fans. Tuh ditanyain Bu Suki kemana Mbak? Udah ya, kesini loh Dek. Kamu lanjut makan lagi. Apa namanya? Kalau kan Siska Nation. Jianitor? Hah? Jian Nation. Jian Mania. Janganlah. Jian the Art. Apa itu? Ya, itu dia pahlawan. Ya boleh. Kayak tugas Jian the Art tuh. Jianisti. Kamu selain maunya siapa? Apa? Dia nggak mau jadi. Kalau jadi fanbase maunya namanya siapa Selin? Selin apa ya? Selin Lovers. Severs. Selinis. Boleh juga tuh Selinis. Gianan. Selinators. Kembang api. Bagus. Selinators. Nanti main kembang api kamu beliin ya. Nah, aku kan enggak bisa naik mobil ataupun motor. Maaf. Sekarang tuh ada zaman online, yang namanya online. Atau enggak minta aku beli mami kamu duitnya kamu. Emang ada ya? Oke. Yaudah. Ini ntar dulu, masih lama kita. Kan jam berapa? Jam berapa sekarang masih? Belum jam apa nih? Belum. No. Jam 8 kita selesai ya guys. Guys sudah 30 menit belum guys? Belum. Jawablah belum. Guys demi. Udah ya guys, ini kayak udah 30 menit deh. Emang ya, kamu mulai dari jam berapa tadi? Nggak tahu. Tapi kan kita baru showroom sebentar udah. Kamu mulai dari jam 6 tau. Wush. Aku udah 30 menit. 2 menit lagi tuh. Oh 2 menit lagi, yes. Belum. Baru 15 menit nggak tuh. Nggak mungkin 15 menit. Nggak mungkin guys. Siapa? Udah 40 menit. Belum. Udah mulai ketagihan showroom nih. Belum tuh, belum. Sini gak usah lagi, kamu ntar gak mau. Nah. Mama juga geser. Gak bisa geser, Je. 2 menit lagi ya udah. Jan Luf. Bas gak? Jawab gak? Namanya siapa? Baru juga mulai tuh. Iya, ya udah. Jam 8 nih. 50 detik lagi tuh. Hitung 100 detik aja. Jian, kamu video call sesi berapa? Video call? Iya. Video kamu? Enggak, kan kalau misalnya kita di member JKT kita ada video call. Mm-hmm. Ada, itu sesi 1, 2, 3. Selin, mau ngomong gak? Enggak. Dia udah nanyain. Kalau nggak ada yang nanyain pergi. Selin kalem banget kayak Selinnya JKT. Iya di JKT48 ada yang namanya Selin. Iya aku udah tahu tuh Selin tuh. Iya kak Selin maksudnya. Iya benar. Mungkin aku di kamera kalem ya. Belum tahu aslinya aja sih. Belum tahu aslinya dia. Aslinya kan berisik soalnya teriak-teriak kayak. Nanya. Kemana nanya? Kalau ada misalnya mami. Jangan. Ya, 5 menit lagi ya. 15. Berarti ini mana? 5 menit ya. Kamu makan lah. 5 menit lagi berarti jam. Kan berapa? Jam 7 lewat. Udah, enggak usah diliatin. Basisnya nanti enggak mau lagi. Jam 7 lewat. Bukan enggak mau lagi. Emangnya kita enggak mau ngobrol sama yang lain. Ya udah besok aku showroom sendiri. Kamu enggak ada, dia enggak ada. Kamu showroom sendiri. Kamu sendiri ya. Benar-benar ya guys, nih guys, tolongin deh. Ketagihan bunyi. Dia mirip Aurel.
kamu ketagihan showroom juga nih, Sally sama Jen? Enggak. Aku sih iya. Aku tuh pernah... Kita masih mau tahun baruan, coy. Sabar, Pi. Iya dong. Aku sabar. Kan aku kan tante yang baik, ya kan? Tante. Aku kan baik banget. Dia kalau lagi dandan, dia marah, guys. Kalau aku masuk kamarnya. Karena kalau kamu masuk, ngapain? Tiduran di sini. Abis panas. Happy New Year. Kucing. Kamu tahun baruan juga kan nanti? Iya dong, kita tahun baru tuker kado. Makan bakar tuker kado. Makan bakso lu. Kalian kemana tuh? Sabar. Kado Natal. Kamu kan katanya kemarin ada kado Natal. Kamu masang ini. Enggak, ini kan ditusuk gitu. Ini enggak ketusuk. Tusuk. Ketusuk. Ya, ini di dinding. Au, sakit. Enggak usah bohong. Benar. Kelihatan. Sakit. Kelihatan. Enggak sih, kelihatan. Tadi pagi enggak pakai itu. Iya, emang enggak pakai. Ya itu berarti tidak. Kan lubangnya kecil. Bohongan. Udah, jangan banget, bohongan. Di ujung 21 ya, sampai jam 26. Jam 7.26. Gak mau. Aku mau lihat ini pas dibuka tuh kayak gimana ini. Jangan, sakit. Beneran lu, Selin. Bohongan guys. Ini gaya, guys. Jadi dia melingkar, kayak magnet, tau gak sih? Iya, magnet. Gitu. Iya, kayak gini loh. Bohong banget. Set. Jadi gak ada kesukaannya. Padahal dia ada bolongan loh. Coba lihat ini. Ini bentar lagi ketutup juga. Kakinya berat-beratin kaki aku. Enggak, bohong guys. Di sebelah sini enggak ada bolongannya, jadi ada. Pasti... Ini apa? Itu bolongan buat anting, bukan buat tindik. Kalau tindik enggak usah dua-duanya. Tindik tuh boleh satu. Ayah tindik di sini. Ayah tindik di sini, di mata. Di hidung. Ya udah. Enggak usah lagi diomongin. Kayaknya kenapa? Enggak apa-apa, aku lupa kamu bisa lihat aku di sini. Maaf ya. Ayo gelut, nggak usah ah, males kalau gelut sama dia. Asik. Jadi ayahnya apa tadi? Nggak, ayahnya keren, mantap coy. Ini artinya I love you, kalau gini baru mental. Metal, bukan mental. Mental itu apa? Minuman, marimas, jangan. Marjan. Kamu jangan mengenal mental ya, dek ya. Aduh, sakit. Karena di usia seperti aku, mental itu adalah sesuatu yang harus bikin pusing lah pokoknya. Ini dari siapa bandnya? Yang ada. Kalian suka berantem gak berdua? Suka dong. Suka, bila. Ini kadang-kadang kalau dia lagi main badminton, aku di tengahnya biar dia gak jadi main. Hah? Emang mental itu merek? Mental itu merek? Mental. Iya. Mantel kali. Mantel apa mental? Enggak kok. Mantel. Kaki. Aduh. Tapi aku lulus aja, Mas. Marjan. Oh, ya, jangan disebut lagi, ntar aku denda. Gak boleh ya, gak boleh pukul. Repot guys, gimana guys? Jadi kalian mau gak jadi uncle? Enggak. Kenapa enggak? Enggak. Gak mau? Enggak. Emang kamu gak mau punya uncle? Enggak. Ya soalnya di Thailand ya uncle ya. Memimpi kau. Oke, ayo kita ya. Udah selesai ya. Yang sering badminton ini nih. Kamu suka badminton kan? Suka. Dia gak pernah. Kenapa? Aku kan. Ya Allah, dia bangunnya aja jam 8 kau. Mama Rina. Oh, ya. Mama Rina mau bangunin aku jam 5. Oh. Kenapa ada itu badminton? Kau Apa? Bisa badminton? Bisa lah.
Ya aduh. 1 minute later. Ayo. Kalian sampai 2 menit. Sekarang kita bacain dulu podium. Dari atas. Ini namanya yang pertama Puji Tasang. Oke, tuh Waga. Terima kasih Puji Tasang. Terima kasih Kak Arfi. Terima kasih Kak Amelia. Terima kasih Kak Agusti. Terima kasih Kak Anima. Terima kasih Kak Ketoprak. Terima kasih Kak Cesara. Terima kasih Kak Saga. Terima kasih Kak Ca. Terima kasih Kak Kesayangan. Terima kasih Kak Anif. Terima kasih Kak Koiro. Yang terakhir namanya Kak Wadi. Terima kasih Kak Wadi. Yuk kita capture dulu guys, fotoin ya guys ya. Gak usah sok-sokan deh. Bukan sok-sokan tapi emang bener ini kan anting jepit ya. Sakit disenggol. Yuk, foto ya. Gak boleh marah-marah. Astaga. Ini baru beneran. Yuk, senyum yang baik. Dah semuanya. Dadah. Selamat tahun baru. Happy New Year. Bye. Benar ya.